Baik, terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara telah menyaksikan pelbagai jabatan dan agensi telah bersama-sama berganding bahu bagi mengawal penularannya dalam komuniti. Antaranya di negeri Perlis ini melibatkan petugas barisan hadapan, antaranya pegawai dan anggota rela negeri Perlis. Jadi untuk memperincikan dengan lebih lanjut lagi, saya sekarang bersama dengan penolong Pesuruhjaya Kanan Rela iaitu Tuan Ahmad Muazzam Shah bin Muhammad Saleh selaku pengarah Jabatan Sukarelawan Negeri Perlis yang akan berkongsikan dengan lebih lanjut lagi. Baik, assalamualaikum. Selamat pagi, Tuan. Waalaikumsalam. Baik, Tuan. Pegawai dan anggota rela berperanan aktif sebagai petugas barisan hadapan bersama dengan pelbagai agensi lain lagi ketika dalam mengawal penularan wabak COVID-19 di Perlis ini. Jadi, boleh Tuan jelaskan mengenai pelibatannya di negeri ini? Silakan. Okey, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM Perlis kerana sudi membual saya selaku pengarah rela negeri Perlis. Okey, untuk pelibatan rela negeri Perlis dalam menguatkuasakan SOP PKP COVID-19 yang telah diumumkan oleh pihak kerajaan pada 18 Mac tahun 2020 sehinggalah sekarang. Okey, daripada peringkat awal lagi di mana jabatan rela ini telah diumumkan oleh pihak kerajaan untuk membantu pihak polis dalam menguasakan SOP. Antara pelibatan dan tugas yang kita laksanakan di peringkat negeri Perlis ini, Sekatan Jalan Raya seperti yang kita berada sekarang ini di SJR Sipan 4 Salan, bersempadanan antara Perlis dan Kedah. Dan selain daripada itu, kita juga terlibat dengan lain-lain penugasan. Di antaranya adalah penugasan taswah pematuhan SOP, iaitu membuat rondaan-rondaan di kawasan-kawasan tumpuan awam untuk memastikan orang awal ini tidak alfa kepada pematuhan SOP. Sentiasa sepertinya memakai mask, berjarakan, serta merekod apa tu dalam sistem mask sejahtera. Mana melawat premis-premis yang di atas tujuan apa, sama ada bekerja ataupun urusan-urusan keluarga dan sebagainya. Jadi sehingga sekarang ini boleh katakan pelibatan rela Perlis dalam tugasan ini, tugasan PKP COVID-19 yang sekarang kita telah masuk ke fasa 3 plan pemulihan negara. Alhamdulillah ini boleh dah masuk fasa 3 dan tugasan ini berterusan dan pelibatan rela seramai lebih kurang hampir 200 orang pada masa ini, melibatkan misalkan di SGR, taswah pematuhan SOP, penugasan pematuhan SOP di tempat-tempat tumpuan awam seperti pasar, seperti rumah-rumah kedai yang melibatkan tumpuan-tumpuan awam, dan selain itu juga di pusat pemberian vaksin, di mana di Perlis ini ada beberapa pusat pemberian vaksin seperti di Dewang 2020, yang di situ juga kita terlibat untuk mengawal keselamatan perimeter dan lalu lintas dalam itu supaya proses vaksin kepada rakyat itu berjalan dengan lancar. Jadi benda ini kita akan sentiasa menyelaras dengan pihak PDRM yang terutama yang mana lead kepada pematuhan SOP. Jadi kita sentiasa memberi kerjasama yang baik kepada semua pihak untuk memastikan perundang kepada kes COVID yang mana sejak akhir-akhir ini berlakunya peningkatan kepada kes positif COVID di negeri Perlis. Tuan, sebagai petugas barisan hadapan yang melaksanakan tugasan ketika pandemik COVID-19 ini, semestinya ada cabaran-cabaran yang harus ditempuhi. Bagaimana Tuan melihat senario ini? Silakan. Okey, untuk cabaran ini, semua agensi menghadapi cabaran yang sama, iaitu kita berhadapan dengan musuh yang tidak nampak, iaitu COVID-19. Di mana kita nak memastikan SOP itu dipatuhi, kita berada di kawasan-kawasan yang berisiko. Mana kita pergi kita tak tahu. Kawan ni yang positif sihat tak sihat kita tak tahu. Itu adalah cabaran yang utama yang kita hadapi, dan dengan cabaran itu dihadapi, dengan macam mana kita hadapi cabaran itu adalah satu-satunya kita sendiri juga di kalangan pasukan-pasukan penguasa ni, khususnya rela, kita nasihatkan pegawai dan anggota juga patuh SOP. Pakai mask, penjarakan,
cuci tangan dengan hand sanitizer dan lain-lain, pakaian sentiasa bersih dan sebagainya, dan sentiasa buat swab test jika bergejala. Dan itu sentiasa nasihat-nasihat saya yang saya berikan kepada pegawai dan anggota, sebab dorongan-dorongan inilah yang menggerakkan dan yang di peringkat komuniti, di peringkat mana-mana yang menjadi punca kepada tercetusnya kluster ataupun kes-kes positif COVID. Dan yang seterusnya cabaran ini adalah sentimen masyarakat, di mana masyarakat ini tidak endah kepada SOP yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Kita terpaksa menegur, kita terpaksa sentiasa kena memantau, maknanya jangan alfa kepada pematuhan SOP, tingkatkan keselamatan kendirilah, itulah. Baik tuan, sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan yang bakal kita sambut tak lama lagi ini, bagaimana tuan sendiri melihat semangat patriotisme di kalangan pegawai dan anggota rela Negeri Perlis ini, yang mungkin tuan boleh kongsikan sedikit, silakan. Okey, alhamdulillah tahun ini negara kita telah menyambut Hari Kebangsaan yang ke-64. Betul. Dan kita bersyukur dianugerahkan kemakmuran, kedamaian. Tapi kita semua cabaran masa sekarang ini, kita dalam krisis kesihatan dan ekonomi. Kesihatan yang paling utamanya sebab ini pandemik wabak COVID-19. Dalam pada itu, jika dahulu kita boleh tengok para pejuang tanah air kita berhadapan dengan penjajah, komunis dan sebagainya, tapi sekarang ini kita semua rakyat berhadapan dengan ancaman COVID. Jadi benda tu menjadi hasrat kita untuk sentiasa bertugas dengan lebih berintegriti dan amanah. Jadi Pertu Semat sayang kepada negara kita yang tercinta ini adalah membebaskan wabak COVID daripada Malaysia. Itu adalah yang kita selalu tekankan kepada pegawai dan anggota. Di bawah kita punya logo moto rela setia berbakti itu, tugas adalah tanggungjawab kita bersama. Terima kasih lagi sekali Tuan Ahmad Muazzan Shah bin Muhammad Saleh selaku pengarah Jabatan Sekelarawan Negeri Perlis yang sudi berkongsikan bersama dengan kami pagi ini. Jadi seperti mana yang dikongsikan oleh tuan sendiri, sekiranya tiada urusan yang perlu anda lakukan di luar, pastikan terus berada di dalam rumah. Kami di RTM berkhidmat untuk anda, kembali semula bersama dengan rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Ahmad.